Ya, saudaraku, ini pengocoran jagung ya. Ini bisa dilihat nih pengocoran jagung di hari pertama, di minggu pertama ini. Yang ini sudah, ya? Yang ini udah 2 minggu semenjak tanam ya, yang ini. Yang ini udah 2 minggu semenjak tanam. Jadi yang ini juga nantinya dikocor ya. Kita pakai pengocoran untuk jagung, kita pakai sistem kocor karena lebih ngirit. Sistem kocor keuntungannya. Carly, ada pesan masuk nih. Apa namanya? Kita keuntungannya sekitar 1:5. Kalau kita kocor paling membutuhkan kasarannya pupuk 1 kilo. Kalau kita granul membutuhkan 5 kilo. Minimal itu, dianggap minimal. Itu kita kocor pakai urea. Ureanya 8 sendok ya. Satu tangki 20 liter itu ya. Oke, kita perbesar ya. Sebentar. Oke, kita perbesar. Ya, itu bisa dilihat tuh ya. Itu dikocor dengan lah aku kan gue bareng abon. Jadi ini yo aslam. Lah gue aneh kok. Kudune kan mbok bacok isik kabeh. Bar bacoke kowe tinggal karo kowe yo nggo bacok yo nggo kowe. Itu dikocor dengan urea ya. Ureanya 8 sendok. Fosfatnya 4 sendok ya. Kita kasih trikodema 1 sendok. Kita kasih karbon 1 sendok. Kita kasih asam humat 1 sendok. Kita kasih pupuk hayati 1 sendok ya. Jadi benar-benar lengkap itu ya. Jadi pembenah tanah masuk, pupuk susulan urea juga masuk ya. Itu kita kasih seminggu sekali ya. Minggu depan nanti dikasih lagi itu ya, seperti itu. Jadi kita kasih 2 kali interval 1 minggu ya. Jadi pembenah tanahnya juga masuk, yang lain juga masuk. Dengan secara gitu otomatis perkembangannya nanti bisa dikondisikan baik-baik saja, bisa memenuhi apa namanya, sesuai yang kita harapkan ya. Seperti itu ya. Sebenarnya sepele ya, tetapi efeknya nanti kita bisa lihat. Kita utamakan untuk masih kecil gini batangnya besar dulu ya. Batangnya besar ya, jadi tidak tumbuh memanjang tinggi, tetapi kita utamakan batangnya besar dulu ya. Kita utamakan situ ya. Kita ulangi lagi ya, untuk pupuk kali ini yang kita pakai ya, urea kita kasih 8 sendok, terus fosfat kita kasih 4 sendok, asam humat kita kasih 1 sendok, trikodima kita kasih 1 sendok, pupuk hayati kita kasih 1 sendok, terus si karbon kita kasih 1 sendok ya. Jadi kita lengkapin ya. Dengan kocor begitu otomatis hasilnya nanti maksimal. Seperti itu. Itu kita kocor sama bikin lubang karena apa? Itu bedengannya kecil-kecil, jadi takutnya meleleh ke samping. Dan ini curah hujan tinggi ya. Jadi curah hujan tinggi kita memerlukan supaya pas dikocor itu jagungnya benar-benar tepungnya masuk. Seperti itu ya. Gosong kene langsung ditaboi ya. Gosong kene langsung ditaboi ya. Jadi ini langsung didangiri. Dan ini langsung diplok nih nenggon kue. Eh? Kau langsung didangir singkene. Lemahnya sih nenggon nenggono nggak kirono. Jadi ini karung gue nutup kue, gue nutup apa gitu nengnya, gue nutup nganu mau. Tapi ini listriknya wes nyala yo nganu bisa. Eh? Ngocor tok nih ngono. Ya, ini kita review yang tadi ya. Jadi ini pengocoran yang pertama kali. Kalau yang di sini sudah sekitar 2 mingguan ya. Kalau yang sini sekitar 1 mingguan ini ya. Ini 1 mingguan ini. Yang ini cabenya sudah sekitar 2 mingguan. Kita perbesar ya. Kok cabe, jagung. Jagungnya Carly, ada pesan masuk nih. Nih bisa lihat nih ya. 2 mingguan ini jagungnya. Kalau yang di sini baru ini 1 mingguan yang di daerah sini.
Satu minggu setelah muncul dari tanah. Kalau dihitung ya kurang lebih 12 hari ya. 12 hari setelah tanam. 12 hari setelah tanam, 12 hari AST. Tapi kalau umurnya 7 hari berarti ya. Karena setelah tanam biasanya muncul di angka 5, 6 hari seperti itu. Harley, ada pesan masuk nih. Ngono sing kene sing urung tukul ya mbok kocor wae sing kene ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tata caranya untuk apa namanya? Jagung kita ya, jagungnya supaya tumbuh menjulang itu. Bocor tuh kue kocoran nih. Gon nganu nih, gon pipo. Loro-loro nih. Apa nih? Tengah bereng iki bolong sini. Oh, yang kau tik. Yang kau golek ke gantian. Nara golek ke nganu selang kulkas, selang kulkas apa selang mesin cuci lah. Kalau minggu kerja ini ngocor go apa gitu nih? Nih mama nih ngocor go gayung lah, dicap pirang tahun lah. Sepele tapi kan beda nganu nih, ya toh? Nih ngocor go apa gitu jenenge? Ijab nganu toh? Ya, pengocoran ini nanti akan terasa di seminggu ke depan. Efeknya ya. Efeknya akan terasa di seminggu ke depan. Hal seperti ini bisa nanti di anukan ya. Ngonek tura, sing cilik iki balen ana, ya. Turae nggo sing cilik. Dobli pindho. Jadi pengocoran jagung di yang ini sebelah ini 2 minggu, ini 1 minggu setelah tanam ini. Ini sebenarnya terlambat nih ya, harusnya seminggu sudah dikocor karena ini kita bersamakan aja, tidak apa-apa. Ya. Dan sebaiknya kalau pengocoran itu jangan pas hujan ya. Setelah hujan boleh atau pas masa kering itu lebih bagus. Hasilnya lain soalnya ya. Wira ono sing kena kaya kena tugel ya. Ketoke walang ketoke. Pucuke ono sing do kena puntes-puntes ini lho. Kayane walang kayane. Sing wingi lemu nandur ketoke do metu ya ana siji loro ya. Lah ya. Ini ketoke gara-gara rondap lho. Langsung ya lho. Langsung terus udan sisanya wis. Oke, demikian untuk apa namanya? Pengocoran 1 dan 2 minggu untuk jagung setelah tanam ya. Kita akhiri ya. Sekali lagi rinciannya yang terakhir kita ulang ya sekali lagi. Pengocoran ini lebih irit. Jadi kalau diumpamakan kalau kita kocor itu pakai 1 kilo. Kalau kita granul mungkin bisa sehabis 5 kilo. Jadi perbandingannya lumayan 1 banding 5. Terus kita kocor kali ini kita 2 komponen. Pembenah tanahnya juga masuk. Terus kita tambahin untuk kandungan nitrogennya gitu. Tapi kita juga kasih fosfatnya. Jadi kita kasih isi itu di dalam itu ada ultradap, gitu, ada urea, ada pembenah tanah. Hitung-hitungannya begini, itu ureanya 8 sendok ya untuk satu tangki 20 liter. Jadi ureanya 8 sendok ya. Sekali lagi, ureanya 8 sendok. Terus fosfatnya 4 sendok. Terus si karbon 1 sendok. Asam humat 1 sendok. Terus pupuk hayati 1 sendok. Trichoderma 1 sendok nggih. Lengkap pokoknya. Jadi dengan kelengkapan seperti itu otomatis secara tidak langsung akan ngefek ya, akan ngefek-ngefek ke tanaman itu sudah pasti.
Sing nek kono gering-gering ya. Wong bawa kene iki selawe tahun ora diambah. Ini tanah yang di sini bergerakan hampir 25 tahun tidak di apa-apakan, isinya rumput aja. Jadi gisinya otomatis ya enggak ada ya. Jadi makanya kita bikin pembenah tanah supaya bagus. Intinya supaya menghasilkan yang terbaik untuk tanaman kita, nggih. Sementara kita kasih jagung, nanti kita double antara jagung dengan cabai ya. Karena cabai lumayan nggih. Sekali lagi seperti itu nggih. Untuk video kali ini ya. Jadi kita kalau bermain-main dengan tanaman, kita harus mengetahui seluk-beluknya, kita tahu kebutuhannya tanaman, otomatis tanaman akan menghasilkan yang terbaik. Pada intinya kita cari hasil, bukan cari pekerjaan. Kalau cari pekerjaan kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita cari hasil, kita pasti tahu cara-caranya dan harus dipelajari. Dengan dipelajari itu akan ketemu titik temunya, hasilnya bisa maksimal. Oke, terima kasih.